teman-teman, selamat siang. Hari ini saya jalan-jalan ke ASU, ya. Tepatnya saya mau ke ASU Art Museum, Nelson Fine Arts Center, ya, Art Museum. Nah, tempatnya di sana, ya. Oke, yuk simak perjalanan saya ke ASU Art Museum. Nah, itu dia bangunan ASU Art Museum. Nah, ini pertama kalinya saya kesini, dan kalau mau kesini harus ini dulu, ya, pesan tiket online dulu, ya. Tiketnya free, tapi harus pesan dulu, nggak bisa langsung datang. Turn right onto East 10th Street. Sorry. Map saya masih jalan, ya. ASU Art Museum. Kita masuk, ya. Ini ada sepatu raksasa, patung sepatu raksasa. Nah. Yuk kita lihat, yuk kita masuk ke dalam. Your destination is on the right. Saya udah exit navigation, kenapa nggak ini, ya? Oke, ini saya udah masuk ke area dalam. Saya lihatkan area luarnya dulu. Seperti ini. Oke. Nah, di sini ada Carousel and Vanita Nelson Fine Art Center. Oke. Nah, art museumnya kita ke sini, ya. Semoga benar. Ini saya juga pertama kalinya kesini, jadi semoga nggak salah jalan. Oke, yuk kita naik ke atas. Oke, itu bangunan art museumnya, dilihat dari atas. Oke, nah sekarang setelah naik kita turun. Olahraga, guys, biasa. Oke, ternyata ada elevator tersembunyi di sini. Tuh, elevatornya tersembunyi menuju museumnya, ya. Oke, yuk. Oke, kita kemana, ya? Museum B. Oke. Apakah di sini? Ini ada air mancur tadi, ya. Apa ini, ya? Oke, mari kita mulai tour kita di ASU Art Museum. Oke. Nah, di sini yang pertama ada Conservation Lab. Oke. Oh, sorry. Nggak bisa masuk, ya. Ya, nggak bisa, terkunci. Nah, ini informasi tentang Conservation Lab. Oke, di sini ada berbagai buku. Oke, di sini ada ruang baca. Banyak sticky notes. Di sini juga ada community playthrough wall. Oke, di sini ada berbagai kumpulan puisi. Keren banget.
ada yang jatuh juga. Bantu tempel karena ini adalah seni ya. Yang mau buat WC bisa di sini. Oke, di sebelah sini ada rak-rak penuh dengan benda-benda seni. Apa ya ini ya? Ya, ada bunga, ada patung-patung gitu ya. Oke. What is a still life? Do I want to create a composition that allows me to work on my technique, exploring form, color, and texture? Do I want to create a composition in which the object carries symbolic meaning? Okay. Ini juga ada berbagai buku. Ya, ruang bacanya lumayan cozy nih, teman-teman. Yes, bisa spending time here. Nah ini kalau mau nulis puisi bisa ya di sini ya. Sudah disediakan bolpen sama kertasnya, lalu nanti ditempel di situ. Saya mau nulis yuk nulis yuk. Oke, coba kita ke bagian selanjutnya. Ini ada lukisan. Ini ada restless balance. Oke. Okay. Ini gelap banget di sini ya. Gak yakin juga ini apa ini. Ada film-film seperti ini. Oke, coba kita ke tempat lain, guys. Nah, kita coba di level 2 ada gallery 4, ada terrace sculpture. Kita coba naik atas yuk. Oke, okay, welcome to Gallery 5. Di sini ada Jose Orozco, The Final Cut. A painting is poem and nothing else. Oke, okay, let's see. Oke. Okay. Nah, ini mungkin anak seni yang tahu karya seni yang lebih bisa memberikan apresiasi ya. Saya hanya menunjukkan saja. Di sini ada galeri seni seperti ini. Ada beberapa karya seni lain. This is the main spot. Scarlet feathers. Mm-hmm.
ada koleksi buku-buku seni. Ya mungkin yang jurusannya seni tahu dengan atau familiar dengan semua ini. Ini karya Jose Clemente Orozco ini ya. American Art. Sekarang kita ada di Gallery 4. Maaf ya teman-teman, agak random karena saya belum familiar juga dengan tempat ini. Hai, saya hanya kebetulan jalan-jalan saja ke museum ini karena free gitu. Nah, ini ada apa ya ini ya? Saya kurang tahu ini apa, tapi mungkin semacam tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh terkenal di Amerika mungkin ya, dari tahun ke tahun. Oke. Nah, Body Magic Timeline. We compiled this timeline with posting women's right female bodies, car culture, Cold War key dates, first old Camino Trevon, low riders, this timeline. Cool. Okay. Nah, di sini tuh ada lukisan-lukisan seperti ini. Entah lukisan, entah poster ya. Lalu di sebelah sini tuh ada, di tembok sana tuh ada film barusan gitu ya. Agak creepy sih, teman-teman. Film jadul gitu ya. Tapi di sini lebih banyak menggambarkan tuh. Filmnya muncul ya. Menggambarkan tentang perempuan. Ya. Di sini juga masih ada gambar-gambar. Di sana juga. Nah, di sini ada gambar yang lebih ke black and white. Di sana lebih creepy. Teman-teman, kita lanjut ke Soul Sculpture Corp. Saya nggak tahu juga ini apa. Kita lihat ya. Oke, ini outdoor. Seperti ini ya bangunannya ya, keren sekali. Tuh di sana ada jalan raya kelihatan ya. Oke, di bagian sini ada ruang art and focus. Apakah ini? Masih mengenai barang-barang yang ada di sini. Ya. Ini ya teman-teman, barang-barang seni. Nah, bagi teman-teman yang paham seni mungkin bisa bantu jelaskan gitu ya. Ini barang-barang apa dan nilai seninya seperti apa. Ya. Collections of wood art. Okay. Nah, di sini juga ada beberapa apa namanya lukisan. Oke.
diskusi di sini. Bagi yang mau diskusi sendiri begitu ya, bisa di sini. Oke teman-teman, ini galeri one-nya di sini. Sementara ada film, tapi saya kurang tahu film apa, dan ini gelap sekali di sini. Agak creepy di sini galeri 2. Di sini juga ada film. Saya kurang tahu itu film apa juga. Kayak mind blowing gitu ya. Ini ada gambar air gitu. Ada tempat gelap seperti ini. Ada kursi di tengah itu, kita bisa duduk di situ sambil nonton ya. Okay. Let's see. Nah ini sama ya. Sama. Tadi kita sudah ke Gallery 4. Tadi ada lukisan ya. Ada apa ya? Oh, di sini ada preparatory studio. Oke. Nah, sudah teman-teman. Kira-kira seperti ini museumnya. Ya, ini museum seni tingkat tinggi. Saya nggak ngerti ya. Apa namanya? Seperti apa? Tapi paling nggak bisa jalan-jalan ke museum. Oke. Seperti ini, kemudian Anda bebas menggambar menulis apapun di meja. Seperti ini, jadi di sebelah sana ada meja untuk menulis puisi ya. Di sini meja untuk bagi yang suka nyoret-nyoret meja, nyoret-nyoret tembok ya daripada kotor. Nah ini disediain meja khusus untuk